Ini LG nih. Ini LG guys, LG. Kenapa? LG ikut scrim, akankah bermain saat El Clasico EPLI di season 7? Ada kabar mengejutkan walau bukan dari pemainnya langsung. Ya, kabar ini didapatkan dari pemain lainnya yaitu Albert. Lewat live streaming di Nimotv miliknya, Albert mengungkapkan satu hal yang menarik, yaitu dengan menyebutkan LG ikut scrim dengan nickname in-game Russell. Pada live streaming tersebut, inilah yang diucapkan Albert yang dilansir dari Instagram milik Mbak Boba. Emang bisa guys? Oh iya bisa cok, nah nih. Krim. Ini lawan siapa nih? Gak tau gue. Filipin siapa? Ini siapa? Ini siapa cok tanda-tanya? Gaspar! Ini LG nih! Ini LG guys, LG! Kenapa? PLSG. Oh iya pas SG. Gak tau kalau yang pas SG. Joss cok, buset apakah Joss akan main minggu ini? Buset main link dia guys. Oh ini lawan Omega nih tau gue. Boleh. Nih, gua liatin aja punya gua sekalian. Nih, lihat tuh. Nih, lihat nih. Kan kalian bisa lihat sendiri nih, gua kasih lihat sekarang aja nih. Tuh. Lihat nih. Nih, lihat nih. Intinya adalah apakah benar Russell itu LG dengan bermain sebagai support dan membuat LG akan turun di minggu ini dan mengisi role support? Kita nantikan saja info selanjutnya. Jika benar makin menarik tentunya dan semakin tidak tertebak permainan dari EVOS Legends karena tentunya gameplay serta hero yang digunakan akan berbeda dengan jika Luminaire dan Rek yang akan bermain. Menarik akan pertandingan terakhir di MPLI di season 7 minggu terakhir hari terakhir yang mempertemukan kedua tim ini. Apalagi jika nantinya LG akan bermain. Apalagi combo dari Rek dan Luminaire dengan hero-hero yang ada kemarin sudah sedikit tertebak oleh lawan. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini.